Oke, okay, baik teman-teman, ada beberapa komentar bang cara custom serial number dalam VMOS. Oke. Namun kali ini saya akan sesimpel-simpelnya saja cuy ya, cara mengganti serial number. Kalian buka aplikasi VMOS. Nah, jika ada pemberitahuan seperti ini, jika teman-teman memakai aplikasi yang mod yang VIP-nya itu ditanam, jangan di-update. Kalau di-update nanti ujung-ujungnya kalian harus bayar dan tidak bisa menikmati VIP. Apa bedanya VIP dengan official, bang? VIP itu kita bisa menikmati akses VIP lah ya cuy ya. Jadi contohnya kita bisa membuka bersamaan Android, mendownload banyak Android, ROM gigs ya. Itu kan butuh VIP, mengganti boot animasi dan mengaktifkan root juga butuh VIP. Nah, saya sarankan skip this version seperti ini. Nah, tadi yang kita bahas itu adalah mengubah serial number ya. Pertama jeroan ya, seri dari sebuah Android yang kita install ini. Kebetulan yang saya install ini adalah Android 9 yang fungsi rootnya saya aktifkan. Nah, teman-teman bisa matikan dan hidupkan di sini juga cuy. Nah, untuk memulai ya, jika kalian suka nuyul-nuyul gitu, suka ya gonta-ganti status HP lah ya. Oh my god. Teman-teman pergi yang ada settingan di sini. Nah, ini paling pojok di sini cuy ya, ada teman-teman klik. Nah, di sini bisa rename dan bisa backup Android ataupun ROM-nya dan bisa tambahkan yaitu sebuah shortcut aplikasi di sini. Jadi kalian langsung loncat ke aplikasi yang kalian mau buka cuy. Oke, sesuai judul, kini ada yang namanya VM setting. Kalian klik VM setting. Di sini juga ada bisa mengaktifkan fungsi root dan menonaktifkan. Dan kita scroll lagi ke bawah cuy ya. Di sini ada virtual machine informasi. Nah, ini machine informasi itu apa, bang? Status ya, boy. Ini virtual, disebut virtual ini adalah jalan alternatif lah, kita custom gitu. Jadi kita buka virtual machine informasi. Di sini sudah saya custom menjadi Huawei. Nah, kita bisa pakai yang luar-luar aja seperti Huawei V40 gini cuy. Dan kita kembali seperti ini cuy ya. Berhubung ini flash service-nya nggak saya aktifkan, nah untuk nama device ini bisa diganti ya. Kalau kalian aktifkan yang ini tidak bisa diganti cuy ya. Kalau flash service-nya aktif, ini akan mentok terus di Nexus 5 cuy ya. Ya, yang paling penting sebenarnya ini cuy. Bedanya itu yang di bawah ini cuy, serial number namanya ya. Oke, langsung saja. Nah, ini yang paling penting juga ya. Kalian ketik manual, di sini juga ketik manual, ganti-ganti cuy ya. Jadi custom aja cuy sesuka hati. Namun jangan asal. Akan mempengaruhi sinyal dan performa yang kalian custom ROM-nya ya. Takut yang lag ataupun gimana nanti ada bug. Nah, untuk Wifi Max ini ada ya fungsi custom di sini tersedia, yaitu Wifi Max dari luar ini. Ini yang disediakan di sini untuk custom dari aplikasinya cuy. Nah, langkah ke selanjutnya, di sini ada serial number cuy yang disebut modify device informasi. Ini penting juga kalian modif ganti-ganti cuy, takutnya ada yang make yang ini kan kalian ganti lagi itu. Pokoknya mas, setiap kalian mau buka ganti masuk dulu ke sini cuy, fungsi ini ya. Dan kalian save lagi. Dan untuk ini kan jaringan, ini yang disebut jaringan SIM ya. Nah, ini kalian ganti-ganti juga seperti tadi ini, contohnya seperti ini cuy. Langsung save, pokoknya mat langsung save ya. Dan sudah diganti, kalian kembali seperti ini dan langsung kalian open cuy. Device ID changer custom dari luar juga. Yang tersedia ini adalah ini cuy. Nah, ini yang tadi saya random-random cuy, jadinya seperti ini, IMEI-nya terdetek seperti ini. Dan ya, teman-teman juga bisa random-random lagi di sini dan FLI cuy ya. Jika tidak ada yang dimengerti, silahkan bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa the next day.